rekomendasi 3 PCP Big Game OD38 Dural termurah full set diskon 600 ribuan. Halo semua, welcome back to Armada Rival Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia. Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang mereview tentang senap menangin saja, tapi juga berisi tentang edukasi, tips, and trik seputar dunia perbedilan. Saya dalam segmen ini masih di event Mega Diskon bulan Mei, Sobat Bedil Laruin mau kasih ke kalian rekomendasi 3 senapan PCP Big Game OD38 termurah ya Sobat Bediler, dan di sini nanti untuk harga full setnya diskon hingga 600 ribuan. Oke, yang mau tahu seperti apa senapannya, simak video berikut ini. Oke teman-teman, untuk rekomendasi senapan yang pertama di sini ada merek PCP Benjamin Marauder OD38 Dural. Nah, senapannya ini termasuk salah satu senapan yang legend banget ya Sobat Bediler, karena mereknya ini sudah sangat terkenal dan banyak sekali pemakainya di Indonesia. Dan senapannya ini senapan lokal ya Sobat Bediler. Oke, kita bahas spek singkatnya dulu sebelum Ruin infokan untuk harganya nanti. Karena nanti untuk harganya ada dua varian, kan bisa pengambilan harga unit only atau harga full set. Tentunya kalau full set nanti diskonnya lebih banyak. Oke, kita bahas spek singkatnya dulu ya teman-teman. Di sini untuk ukuran tabungnya OD38 dari Dural. Kemudian untuk letak manometernya ada di depan. Safety maksimalnya di sini bisa 2700 PSI. Kalau untuk pemakaiannya kita anjurkan di standar 2000 sampai 2200 PSI. Kemudian sudah dilengkapi dengan 2 cincin laras. Dan untuk kupler pengisiannya di sini sudah include kupler jantan mini Sobat Bediler di sebelah kanan senapannya. Kemudian untuk track power atau speednya di sini bisa 1 kali tarikan. Oke, lanjut di bagian sebelah kiri di sini sudah ada merek Marauder di bagian chambernya, untuk cancer kokangnya pun juga sudah ada. Dilengkapi juga dengan drat pengaturan power di bagian belakang ya Sobat Bediler. Jadi untuk powernya bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan ya, mau kecil, sedang, atau power besar. Tentunya nanti juga akan mempengaruhi keawetan angin pada senapannya. Oke, untuk model chambernya di sini model tumpuk, belum monolet ya Sobat Bediler. Bahannya Dural, sama seperti bahan dari tabungnya, modelnya tumpuk ya. Untuk railnya di sini ukuran rail pikat ini 22 mm ya. Jadi untuk mounting dari teleskopnya nanti kalian harus mengganti dengan ukuran pikat ini Sobat Bediler. Karena kalau bawaan dari teleskop itu kan biasanya ukuran standar ya 11 mm. Lanjut kita ke bagian laras. Untuk larasnya baja alur 12 OD13 dengan panjangnya di sini kurang lebih 60 cm. Dan sudah dilengkapi dengan drat untuk peredamnya ya. Di sini sudah terpasang peredam menggunakan peredam merek Basnel. Kalau untuk teleskopnya ini kita pasangkan merek Discovery ukuran 39x40 IRAC. Untuk popornya di sini bahan kayu mahoni, warnanya kecoklatan. Kemudian modelnya klasik ya, bukan up down ataupun thumb hole. Sudah dilengkapi dengan safety picu dan pelindung picunya di sini Sobat Bediler. Untuk model picunya di sini belum trigger match ya, jadi model yang biasa. Oke, jadi untuk senapan Benjamin Marauder ini salah satu rekomendasi PCP OD38 buat kalian yang mau berburu hewan besar ya. Karena untuk power dari senapan PCP dengan ukuran tabung OD38 itu sudah cukup kuat untuk kalian pergunakan big game ya, berburu babi atau mungkin hewan-hewan sejenisnya yang ukurannya lebih besar ya, karena powernya di sini pun juga besar. Untuk jarak dari akurasinya itu biasanya bisa sampai 40 hingga 50 meter tergantung dari kualitas senapannya, kualitas laras, dan faktor pendukung lain seperti SDM, teleskop, dan mimis yang kalian pergunakan. Kemudian kalau untuk FPS-nya di sini bisa 800 hingga 900 FPS, bahkan bisa lebih ya Sobat Bediler. Karena nanti yang mempengaruhi FPS itu tentunya dari mimis yang kalian pergunakan, power dari senapan, dan nanti kalian juga bisa mengupgrade per pemukulnya itu yang lebih keras, jadi bisa menghasilkan power yang lebih besar lagi. Oke, untuk harga unit only di sini murah banget ya teman-teman, dari Rp2.450.000 menjadi harga Rp1.890.000 saja. Untuk kelengkapan bawaan dari unit only nanti eksklusif khusus untuk merek Benjamin Marauder ini akan mendapatkan 1 piece celana kamuflase. Ini nanti untuk ukurannya random, itu bonus khusus ya Sobat Bediler. Yang kedua ada bonus magazin CNC akrilik
Lalu tidak lupa ada mimis, holder, dan surat-surat kelengkapan. Untuk surat-suratnya nanti STKS, SPK, dan kartu garansi. Untuk full setnya dari harga Rp3.550.000 menjadi harga Rp2.990.000 saja. Kelengkapan full setnya nanti yang pertama akan mendapatkan pompa PCP filter merek AGH Mini. Yang kedua ada teleskop Discovery ukuran 39x40 IRAC, tentunya sudah anti getar, anti embun, lensa jernih, dan cocok banget kalau dipergunakan untuk PCP jenis apapun, tinggal menyesuaikan ukuran mountingnya saja. Kemudian untuk bonus selanjutnya tidak lupa ada peredam Basnel HW100, lalu ada tali sandang, ada mimis, magazine, holder, dan tidak lupa tadi untuk bonus eksklusifnya ada celana kamuflase ya sobat bediler, khusus untuk bonus dari senapan Benjamin Marauder. Nah, murah banget kan untuk harga full setnya, diskonnya sampai 600 ribuan sobat bediler. Dan untuk promonya ini hanya berlaku selama persediaan masih ada, jadi sewaktu-waktu ya, tidak tergantung hanya di promo mega diskon ini saja atau mungkin sampai bulan depan ya, jadi menyesuaikan stok sampai habis. Oke, kita lanjut ke senapan yang kedua. Di sini rekomendasi dari Rurin ada PCP Fixon Dural OD38 Updon ya sobat bediler. Kalau dari spesifikasi di sini tidak jauh berbeda dengan Benjamin Marauder, karena untuk ukuran tabungnya memang sama, yaitu OD38 Dural. Letak manometer ada di depan, safety maksimal bisa 2700 PSI, safety pemakaian 2000 sampai 2200 PSI. Kemudian kalau untuk FPS di antara 800 hingga 900 FPS bisa lebih, tergantung pengaturan powernya juga. Kemudian untuk larasnya di sini panjangnya kurang lebih 55 cm ya, jadi sedikit lebih pendek daripada Benjamin Marauder tadi, dan sudah dilengkapi dengan drat untuk pemasangan peredamnya. Oke, lanjut. Di bagian cincin larasnya di sini hanya ada satu ya sobat bediler. Kalau untuk Benjamin Marauder tadi kan cincin larasnya dua, jadi di sini cincin larasnya cuma satu di bagian tengah di sini ya. Di depannya sini tidak ada cincin larasnya. Kemudian untuk bagian pengisian anginnya di sini kuplernya sudah include, kupler jantan mini di sebelah kanan tabung. Kalau untuk cancel kokang ada di sebelah kiri juga, sama seperti Benjamin Marauder. Grendelnya set lever, satu kali tarikan track ada di sebelah kanan ya tentunya. Lalu untuk bagian chambernya di sini model tumpuk, bahannya dural, sudah CNC juga. Dan untuk varian warna nanti ada warna hitam sama ada warna biru ya, jadi nanti ada dua varian warna. Kalau untuk warna hitam itu chambernya hitam, kalau untuk warna tabungnya nanti varian warna silver ya sobat bediler, jadi membedakan cuma di varian warnanya saja. Oke, jadi untuk bawaan dari senapannya di sini ukuran dari rail mounting di chambernya ini Picatinny ya, 22 mm, sama seperti Benjamin Marauder tadi. Jadi kalian harus menyesuaikan ya, karena kalau untuk bawaan dari teleskopnya itu kan ukurannya standar ya 11 mm, jadi kalian harus ganti dulu. Kemudian untuk pengaturan power juga sudah ada di belakang, sudah dilengkapi juga di picunya di sini. Ada pengunci picu dan safety atau pelindung picunya ya. Untuk popornya di sini eksklusif sobat bediler dari bahan kayu sungkai model Updon, jadi warnanya memang lebih cerah ya. Warnanya krem cerah seperti ini. Kalau biasanya popor senapan itu ya standar di warna coklat gelap, kalau nggak gitu warna hitam. Nah, ini eksklusif ya, warnanya warna krem. Untuk akurasinya sama ya di sini antara 40 sampai 50 meter tergantung dari teleskop yang kalian pergunakan juga, kualitas laras dan pengisian anginnya juga ya, karena nanti kan mempengaruhi power yang bisa melontarkan mimisnya ke jarak berapa yang kalian butuhkan. Selain itu untuk FPS dan juga powernya di sini juga lumayan tinggi ya, FPS-nya tadi 800 hingga 900. Kalau untuk dari powernya juga bisa kalian pergunakan untuk berburu hewan besar atau big game ya, seperti babi kayak gitu ya biasanya kalau big game. Karena kalau untuk hewan-hewan yang lain itu biasanya di wilayah tertentu dilindungi, sebetulnya kalau seperti rusa itu kan memang hewan yang dilindungi, jadi di beberapa wilayah tertentu memang tidak boleh diburu ya. Jadi kalian tetap harus mematuhi peraturan setempat ya, jadi jangan asal berburu hewan. Untuk harganya di sini sama dengan Benjamin Marauder tadi, bedanya cuma di bonusnya ya sobat bediler. Kalau Benjamin Marauder ada bonus bawaan celana tadi ya,
ada magazine juga untuk unit only. Kalau ini harga unit only-nya itu tidak ada bonus celana dan magazine ya, karena memang bonusnya berbeda. Tapi kalau untuk harganya sama, dari harga Rp2.450.000 menjadi harga Rp1.980.000 saja. Untuk bonusnya, bawaan ada mimis, holder, dan surat-surat kelengkapan STKS, SPK, dan kartu garansi. Kalau kalian mau harga unit only dan menambah kelengkapan lain, seperti misal kalian mau nambah magazin saja, atau peredam saja, atau tali saja, nanti bisa kalian request saja ke admin Armada Rival Indonesia ya, ada CS Ica dan CS Ira. Jadi bisa kalian langsung menghubungi saja kelengkapan senapan yang kalian butuhkan itu apa. Oke, kalau untuk harga full setnya di sini potongannya lebih banyak sobat bediler, diskonnya hingga 600 ribuan dari harga Rp3.550.000 menjadi harga Rp2.990.000. Untuk harganya sama dengan Benjamin Marauder tadi. Kalau untuk full setnya pun di sini juga sama ya kelengkapannya. Pertama ada pompa PCP AGH mini filter, lalu ada teleskop Discovery ukuran 39x40 IRAC, ada peredam, magazin, tali sandang, mimis, holder, dan surat-surat kelengkapan. Oke, buat kalian mungkin yang berminat dengan PCP Fixen Dural OD38 ini bisa langsung menghubungi admin Armada ya sobat bediler, karena stoknya memang sangat terbatas. Oke, untuk rekomendasi senapan PCP OD38 Dural Big Game yang ketiga, di sini ada merek PCP Fixen Dural OD38 Tactical ya sobat bediler. Jadi di sini senapannya itu model Predator Tactical OD38 Dural dengan merek PCP Fiction. Jadi untuk spesifikasinya itu sama persis seperti PCP Predator OD38 Dural Tactical. Yang membedakan cuma di mereknya saja ya sobat bediler. Jadi ini mereknya asli dari Armada Rival Indonesia atau Pusan Erival. Jadi mereknya Fiction ya sobat bediler. Oke, kita bahas spesifikasi singkatnya dulu ya. Untuk ukuran tabungnya sama yaitu OD38 Dural. Kemudian di bagian tabungnya sudah ada body armor ya yang menutupi tabungnya di sini. Jadi memang modelnya di sini sporty ya sobat bediler, bisa terlihat ya. Untuk cincin aras ya ada satu di bagian depan di sini. Manometernya ada di depan semua ya kebetulan untuk PCP OD38 kali ini di konten rekomendasi. Lalu untuk panjang larasnya kurang lebih 60 cm. Alur 12 OD13 dan di sini sudah dilengkapi dengan serombong ya. Jadi senapan yang Rurin rekomendasikan saat ini sudah menggunakan serombong semua. Untuk ukuran larasnya sama yaitu OD13 semua ya. Panjangnya ya kurang lebih sama antara 55 sampai 60 cm. Sudah dilengkapi dengan drat untuk pemasangan peredam. Lalu di bagian bawah tabungnya di sini sudah include hand grip ya. Jadi lebih mudah untuk dibawa ya senapannya. Oke, kita lanjut untuk koplernya di sini. Bawaannya yaitu include kumpler jantan mini di sebelah kanan. Untuk speednya atau tarikan grendernya satu kali, modelnya set lever. Bagian cancel kongkangnya juga ada di sebelah kiri ya, sama semua. Next, untuk bagian chambernya di sini juga modelnya model tumpuk. Bahannya dari Dural, tentunya sudah CNC sobat bediler. Nah, kebetulan untuk varian OD38 Fixen Tactical di sini sudah include rail Picatinny ya di sini. Jadi kalian nanti tidak perlu menambahkan mounting dengan ukuran 22 mm. Jadi ini mounting bawaan dengan ukuran 11 mm karena di sini sudah free ya dari senapannya. Jadi kalau untuk chamber bawaannya di sini yang bawah itu 22 mm, lalu kita kasih free untuk pemasangan mounting 11 mm. Lanjut untuk bagian picu dan pelindung picunya pun di sini sudah ready ya. Jadi lebih safety untuk senapannya. Di bagian popor belakangnya di sini model taktikal segitiga. Ini yang seri CTR ya. Jadi untuk kualitas dari popornya ini lebih bagus dan tidak mudah rusak ya sobat bediler. Oke, untuk pengaturan powernya di sini di bagian depan popor ya sobat bediler. Nanti tinggal kalian putar saja mau penggunaan power kecil, sedang atau besar. Kalau untuk FPS-nya di sini juga hampir sama ya antara 800 hingga
900 fps untuk akurasi antara 40-50 meter. Dan untuk powernya juga besar ya, bisa banget nih kalian pergunakan untuk berburu hewan besar. Oke, langsung aja dulu info untuk harganya. Di sini untuk harga unit only dari Rp3.100.000 menjadi harga Rp2.500.000 saja. Bonusnya nanti Rudin kasih buat kalian ada mimis, holder, dan surat-surat kelengkapan STKS, SPK, dan kartu garansi. Kalau kalian mau tambahan kelengkapan lain seperti magazin, tas, peredam, atau mungkin mau aksesoris lain, nanti bisa langsung menghubungi admin Armada Rival Indonesia. Nah, kalau untuk promo berikutnya yaitu ada harga full set ya Sobat Bediler, diskonnya ini banyak banget. Dari harga Rp4.250.000 menjadi harga Rp2.650.000 saja. Itu sudah full set ya untuk kelengkapannya. Ada pompa filter AGH mini, ada teleskop Discovery ukuran 39x40 IRAC, sudah anti getar, lensa jernih, anti embun, dan tentunya cocok banget kalian pergunakan untuk PCP. Kemudian bonus selanjutnya ada peredam, ada magazin, mimis holder, dan tidak lupa ada tasnya juga ya Sobat Bediler. Nah, untuk promonya ini berlaku selama persediaan masih ada, jadi tidak harus di event mega diskon ini saja. Mungkin kalau di bulan Juni stoknya masih ada, berarti untuk promonya masih berlaku ya Sobat Bediler. Oke, mungkin kalau kalian ada pendapat lain, kira-kira senapan apa sih OD38 yang paling best seller atau yang paling banyak dipergunakan para Sobat Bediler di seluruh Indonesia, bisa kalian tinggalkan komentar kalian di bawah sini ya Sobat Bediler. Atau mungkin kalian mau order PCP OD38 yang lain di Armada Rival Indonesia, bisa langsung menanyakan untuk ketersediaan stoknya saja. Karena untuk stoknya ini berjalan Sobat Bediler, jadi setiap hari karena kita ada pengiriman, jadi sewaktu-waktu stoknya habis, bisa juga ada stok senapan baru masuk seperti fun cover OD38, mungkin juga ada Mauser OD38, dan mungkin ada senapan yang lain yang mungkin kalian butuhkan. Jadi bisa langsung menanyakan saja stoknya ke admin Armada, ada CS Ica dan CS Ira. Kalau kalian rasa untuk harganya saat ini di event mega diskon kurang murah, mungkin kalian bisa juga langsung nego saja ke admin Armada. Bisa nego untuk potongan harga, nego untuk tambahan bonus, atau mungkin mau nego free ongkir juga boleh banget. Karena untuk harga senapan dan aksesorisnya di Armada Rival Indonesia sangat fleksibel Sobat Bediler, jadi kalian bisa langsung nego saja ke admin Armada. Untuk cara order kita juga memberikan banyak sekali pilihan. Yang pertama, jangan lupa menghubungi dulu untuk admin Armada, ada CS Ica dan CS Ira, sekarang sudah ada dua ya untuk nomornya. Lalu untuk nomor rekening dari pembayarannya, jangan lupa hanya atas nama CV Busan Erival, ada BRI, BNI, dan BCA. Ataupun kalian kalau masih ragu dengan transaksi transfer lunas atau mungkin nggak punya ATM, bisa pembayaran COD, syarat dan ketentuannya bisa langsung menanyakan saja ke admin. Buat yang mau kredit, kalian bisa langsung mengajukan untuk kreditnya di aplikasi GoPayLater. Kalau kalian ACC dan mendapatkan limit yang cukup, bisa kredit di Tokopedia Armada, metode pembayaran cicilan hingga 12 kali DP 0 rupiah. Untuk marketplace selain Tokopedia, kita juga menyediakan ada Shopee dan Blibli. Untuk link ordernya harus request dulu ke admin, karena nanti di setiap marketplace itu ada tambahan admin ya untuk harganya 5-7% untuk harga senapan yang kalian pilih, dan tergantung metode pembayaran yang kalian pilih juga. Mungkin yang mau cek katalog lengkap dari Armada Rival Indonesia bisa langsung ke website Armada di www.armadarivalindonesia.com. Untuk sosial media jangan lupa di follow, ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Untuk WhatsApp channel dari Armada jangan lupa diikuti atau di follow, karena nanti kita akan memberikan info-info menarik dan terupdate hanya di channel Armada Rival Indonesia. Untuk linknya sudah kita sematkan di deskripsi video di bawah sini ya Sobat Bediler, bisa kalian cek untuk link WA, marketplace, sosmed, dan lain-lain. Buat Sobat Bediler di seluruh Indonesia, kita menghimbau ya harus selalu waspada dan berhati-hati, karena zaman sekarang ini banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan CV Busan Erival atau Armada, tapi dari nomor WA, sosmed, marketplace, nomor rekening, dan lain-lain bukan yang kita infokan di YouTube ini. Jadi harus selalu waspada dan berhati-hati. Oke, thanks for watching. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya, Armada Rival Indonesia solusinya. Bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye.